بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau muslimin yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan diadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaAllah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaAllah, di bawah naungan Rasulullah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaAllah. Amin, amin, Allahumma amin. Kau muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video lagi, di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana ternyata Yusuf Manubulu didamprat oleh sesama Kristen itu sendiri oleh karena saling kritik ya antara pendeta sesama pendeta, dan masalah pihal masalah Yusuf Manubulu dengan pendeta Ezra Soru pun diungkitnya di sini, karena dahulu memang pernah ya saling membodoh-bodohkan sesama pendeta. Nah, itu di video saya ada tuh ya, video lama dulu waktu saya masih baru-baru buat video itu, pernah saya mendapati mereka tuh berselisih paham ya antara pendeta Ezra Soru dengan pendeta Yusuf Manubulu. Pokoknya ramai lah ini. gulung tikar nih Kristen itu, bakal gulung tikar. Pokoknya saya yakin sekali tidak lama lagi Indonesia ini Kristen itu bakal gulung tikar, tinggal para murtadin aja nanti itu. Oke, kamu sih ini, terima kasih ya untuk para pendukung channel saya ya, yang hamba Allah dari Amerika, terima kasih antum-antum semua sudah mendukung channel saya ya, insyaallah pahala pun akan mengalir sampai ke liang lahat, di mana kita nanti tidak ada lagi di kehidupan dunia insyaallah, karena penghasilan insyaallah akan saya berikan pada pembangunan masjid maupun pada anak yatim piatu ya. Jadi terima kasih atas dukungannya, dan untuk yang hamba Allah yang ada di Saudi, terima kasih saya pun ucapkan beribu-ribu banyak terima kasih. Semoga Allah selamatkan antum dunia akhirat, dan juga para penonton atau pendukung channel saya ini yang dari Singapura dan yang ada di Taiwan maupun yang ada di Australia, terima kasih saya pun ucapkan. Semoga Allah senantiasa merahmati akhi uti semua di sana, semoga Allah murahkan dari segala urusan, dan Allah jauhkan dari segala bala, dan Allah imbalkan jannah dari segala sesuatu apa yang akhi uti usahakan ya. Barakallah, terima kasih. Dan kaum muslimin, agar tidak lama-lama lagi, ini dia videonya. Sekali lagi Pak Selasa. Selasa. Halo. Halo. Ya, silakan. Silakan, Pak. Halo, halo, halo. Halo. Ya, kita bisa dengar suara silakan, Pak. Pak. Bisa. Iya, selamat malam, Pak. Saya tujukan pertanyaan saya ke kedua hamba Tuhan. Pak, terserah siapa yang jawab, Pak Mono Arfa dengan Pak Pendeta Yusuf Manubulu. Tolong ditanggapi itu Pendeta MYM itu. Sekarang juga dia sedang live itu mengenai jualan murtadin itu. Ini kok sesama pendeta, kalian kok sesama pendeta saling mengkritisi seperti ini? Pendeta model apa kalian ini? Siapa? Coba pendeta itu kompak sedikit. Hamba-hamba Tuhan kok ya, tidak menjadi contoh bagi jemaat? Pak, saya sangat tersinggung. Saya sebagai orang Protestan sangat goyah dengan iman melihat kayak-kayak pendeta seperti kalian. Pak Selasa. Halo, Pak. Ya, halo. Kami tidak mengerti Bapak punya tujuan bicara ini kemana ya. Coba Bapak bicaranya tenang dulu. Jadi kami bisa menanggapi dengan baik gitu loh. Artinya, saya kan sudah bilang di dalam diskusi ini, berdiskusi untuk mendatangkan manfaat gitu loh. Karena kami juga tidak mengerti kalau ada orang yang sedang membahas kami gitu loh. Jadi bisa pelan-pelan aja ya, Pak. Iya, begini Pak, minta maaf. Iya, minta maaf Pak, saya terbawa emosi karena sekarang itu Pak Pendeta MYM sedang live juga itu Pak, mengkritisi tentang konten-konten Pak Pendeta
Pendeta Yusuf Ulu tentang kesaksian Murtadin ini. Sementara saya ini sebenarnya pengagumnya Pendeta Yusuf Manubullo dengan konten-konten kesaksian para Murtadin yang membuat kami jemaat yang melihat ini, menyaksikannya, menjadi lebih percaya lagi. Iya. Nah, sementara ada pendeta lain yang tidak suka dengan konten-konten pendeta yang lain. Jadi ini bagaimana kami sebagai jemaat yang awam ini jadi bingung melihat kedagingan para pendeta ini. Ya. Kok sesama pendeta kau kalian ini gontok-gontokan seperti ini? Kan menjadi menjadi konsumsi publik yang tidak bagus. Ini menjadi modal orang lain mengkritisi Kristen lebih jahat lagi dari contoh-contoh kalian lalu para hamba-hamba Tuhan. Memalukan kan? Iya. Ya, jadi saya luruskan dulu itu, ya, Pak. Tolong ditanggapi, ya, Pak. Saya luruskan dulu. Sebetulnya istilahnya yang menyerang itu kami kan tidak tahu ya, Pak. Artinya mereka yang mereka itu istilahnya membicarakan kami juga tidak tahu ya Pak. Artinya kalau kami ini paling hanya bisa memahami mungkin orang di dalam posisi yang mungkin iri hati atau bagaimana gitu loh Pak. Jadi kami sendiri tidak tahu dasarnya apa mereka kok bisa istilahnya mengomentari kami secara sepihak gitu loh. Artinya sebetulnya memang seperti yang Bapak pahami itu adalah hal yang baik. Tunggu Pak, maaf saya potong Pak Pendeta Yusuf Manubullo. Iya. Halo. Iya, silakan Pak. Halo. Iya, silakan Pak. Saya potong dulu Pak Pendeta Yusuf Manubullo. Apakah sesama pendeta ini tidak punya hubungan interaksi secara pribadi begitu sesama kalian pendeta? Misalnya komunikasikanlah, karena kemarin seperti ada masalah pendeta JT dengan pendeta Gilbert itu MYM itu menghubungi langsung, konfirmasi secara pribadi dulu, baru kemudian menguploadnya di channel pribadinya. Nah ini berbeda ketika pendeta Yusuf Manubullo melakukan siaran kesaksian-kesaksian yang sangat memberkati seperti ini, kok MYM itu tidak memiliki kontak khusus kepada Pendeta Yusuf Manubullo mengkonfirmasi, bolehkah saya misalnya memprotes Pendeta Yusuf Manubullo dengan kesaksian-kesaksian Murtadin? Ya, itu maksud saya, Pak. Sesama pendeta ini menyedihkan sekali. Kenapa sesama pendeta kok saling mengkritisi, Yusuf Manubullo kan pendeta, hamba Tuhan. MYM juga hamba Tuhan. Dan yang mengurapi kalian itu adalah Yesus Kristus yang sama. Kok bisa berbeda isi pikiran kalian? Lalu roh yang dia sama Yusuf Manubullo, roh apa yang menguasai dia? Roh yang menguasai MYM, roh apa yang menguasai dia? Jangan-jangan itu roh pemecah belah. Oke, saya jawab ya, Pak. Ya, sebentar, Pak. Saya jawab dulu ya. Jadi kami tidak pernah mengkritisi siapapun, Pak. Kami tidak pernah menilai siapapun. Kami tidak pernah menghakimi siapapun. Dan memang sangat disayangkan. Jadi saya ini harus luruskan dulu ya, Pak. Tadi Bapak bilang kok kami pendeta kok saling menyerang, saling mengkritisi atau saling menghakimi. Kami tidak pernah, Pak. Jadi itu harus dipisahkan dulu. Ya, saya tidak pernah ya yang menyerang itu mereka. Tunggu Pak. Bukan tidak menghakimi. Itu Pak Yusuf. Coba lihat live-nya Pak MYM itu. Dia bilang Bapak sesat. Dia bilang Bapak sesat. Itu bukan menghakimi. Iya, gini Pak. Dia bilang Bapak sesat loh. Iya, betul. Dia sudah hakimi Bapak sesat. Sebentar Pak. Bapak tenang dulu. Saya jelaskan supaya Bapak mengerti ya. Artinya gini, kalau Bapak mau komentar, Bapak mungkin bisa komentar langsung ke dia. Jadi dasarnya apa dia mengatakan saya sesat gitu loh. Sementara kami sendiri kan tidak mengerti, kami ini kan sedang live ini Pak. Kami tidak pernah tahu dan beliau tidak pernah menghubungi kami gitu loh. Jadi seharusnya Pak Selasa, Bapak langsung memberi tanggapan kepada beliau karena mereka yang menghakimi saya gitu loh ya. Jadi ini saya harus luruskan dulu. Jadi kalau pernyataan Bapak bilang kami sudah coba masuk, tapi linknya dia tidak bagikan.
Ya, kalau Bapak kemukakan bilang kalau kami saling saya mau maki-maki juga itu, Pak. Ya, Bapak, ya, Bapak, ya. Bapak kesal di sana dilampiaskan ke sini. Enggak nyambung. Ya, ini bukan, gitu, Pak, bukan saya tidak kesal ke sini, Pak. Bukan. Bukan saya tidak kesal seperti ini, tapi saya mengkritisi kok kalian sesama pendeta ini loh, sesama pendeta. Gimana ini? Ya. Apakah gini, bisa Pak, sesama saya, pendeta itu seperti harus, itu sifatnya seperti jemaat biasa awam seperti kami? Bolehkah? Gini Pak, saya tegaskan dulu. Ini Bapak bilang sesama pendeta, kami tidak pernah menjadikan diri kami untuk mengkritisi orang lain, Pak. Ya. Kami itu harus dicatat dulu, harus digaris bawahi ya, Pak. Jadi jangan Bapak bilang sesama gitu. Kalau Bapak bilang muriwali mengkritisi atau menghakimi pendeta lain, nah itu benar. Tapi kalau Bapak bilang kami sesama pendeta, saya tidak pernah mengkritisi orang lain. Ini harus jelas dulu. Gitu loh. Jadi kalau Bapak bahas seperti apa, itu, jangan bilang begitu, Pak. Bapak juga pernah mengkritisi Pak Yusuf, jangan Bapak bilang tidak pernah mengkritisi pendeta yang lain. Bapak juga pernah mengkritisi pendeta yang lain. Esra Soru Bapak pernah kritik loh. Iya, Bapak bukan juga saya mengkritik Esra Soru. Gini, Pak. Bapak jangan bilang tidak pernah mengkritik pendeta lain. Ya Bapak gini, Bapak dengar dulu. Esra Soru. Iya. Bapak pernah mengkritik Stephen Gini, Pak. Halo. Ya. Bapak coba tenang dulu supaya saya bisa jelaskan ya, Pak. Sudah tenang. Halo, ini, Pak. Ya, jadi gini, Pak. Itu konteks kepada Esra Soru itu konteksnya berbeda. Saya itu menghimbau, ya, kan, Bapak bilang saya tidak pernah mengkritisi. Saya menghimbau, Pak. Bapak dengar dulu saya bicara. Bapak jangan potong-potong saya dulu ya, Pak. Jadi tata tertib di dalam diskusi ini Bapak harus paham gitu loh. Ya, kalau Bapak tidak paham, ini mohon maaf saya akan keluarkan Bapak dari diskusi. Ya, Bapak harus paham dulu ya. Saya tidak mengkritisi Esra Soru. Saya menghimbau Esra Soru untuk jangan menghakimi pendeta lain. Jadi konteksnya itu berbeda, Pak. Saya tidak pernah menghakimi Esra Soru. Saya cuma menghimbau, Esra Soru stop, Anda jangan menghakimi orang lain, gitu loh. Karena kita ini sesama pendeta, kita ini sesama hamba Tuhan. Jadi Bapak bisa lihat judulnya, di situ kan jelas, stop menghakimi, Anda bukan Tuhan, gitu Pak, ya. Jadi jelas Pak, saya tidak menghakimi dia, saya tidak mengkritisi dia, gitu loh. Nah itu harus jelas dulu, jadi saya tidak pernah tampil untuk menghakimi. Nah, kepada Stephen Tong, itu kan saya tidak pernah menyebutkan nama. Saya tidak pernah menyebutkan nama, Pak. Jadi kalau menyebutkan nama, itu yang tidak boleh. Karena kalau menyebutkan nama, itu berarti menghakimi orang. Saya cuman secara umum aja, untuk menghimbau kita supaya jangan saling menghakimi sesama pendeta. Itu tujuan saya, Pak. Jadi konteksnya saya tidak pernah menghakimi orang lain, saya tidak pernah menyerang. Saya justru menghimbau untuk kita semua sesama pendeta, kalau ada hal-hal yang kita perlu bicarakan, ayo kita bicarakan pribadi empat mata gitu loh. Jadi saya dalam hal ini saya sangat tidak setuju. Okay. Kalau Bapak mengatakan kita sesama pendeta saling menyerang, saya tidak pernah menyerang, Pak. Bahkan dalam hal ini ya, Pak. Sudah banyak ya, Pak. Pendeta saya, yang menyerang saya, kami. Saya tanggap. Ya. Ya, sudah. Makanya kalau Pak saya tanggapi, Pak. Kalau begitu Pak, gunakan standar yang sama ya. Kepada pendeta MBM. Tolong himbau juga dia, Pak. Jangan dia hakimi Bapak sesat. Tolong tanggapi ya. Videonya nanti, Pak. Bapak lihat nanti video yang ya, di-upload oleh Pendeta MYM, tolong juga dikritisi tuh Pak ya. Saya sebenarnya pengagumnya Pak Pendeta Yusuf Manubulu ini loh. Saya suka dengan konten-konten Anda. Saya selalu hadir melihat kesaksian yang Bapak hadirkan. Jadi Bapak standar kepada Esra Soru karena dia sudah menghakimi Bapak. Tolong juga dihimbau itu Pak MYM supaya dia jangan semakin gila mengkritisi sesama pendeta yang lain. Iya Pak. Okay. Nanti ya, Pak Pendeta Menorfa, silakan tolong jelaskan Bang, ada tanggapan dari Pak Pendeta Menorfa. Saya
Saya cuma mau bilang begini, bahwa kita jadi orang beriman. Demikian tadi Kak Musimin. Seru kan ya. Dan Kak Musimin, channel ini saya ambil dari Al Ayubi channel ya. Mohon sekiranya kalaupun yang belum menemukan channel beliau, mohon sekiranya dapat sudi mensubscribe ya. Ringankan tangan, ringankan hati, hilangkan sifat iri dengki, insyaallah berkah, saling dukung mendukung sesama muslim, dan saling mensupport, menjadikan sebuah ukhuwah Islamiyah kita. Barakallah, terima kasih. Dan para kaum muslimin, kita sudahi video kita ini. Insyaallah jika manapun saya dapatkan informasi baru akan saya kabarkan kembali. Semoga Allah berikan kita panjang usia, panjang umur, dan Allah pun dapat perkenankan kita para hamba-hambanya untuk menghirup udara pagi dan melihat terbitnya matahari di pagi hari, insyaallah ya. Barakallah, terima kasih Pak Muslimin. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah.